Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5. Jumpa lagi dengan Desi Edu channel pendidikan. Hari ini kalian memasuki pembelajaran yang kelima di tema 1 subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan. Bagaimana? Masih semangat ya? Mari kita ikuti pembelajaran ini sampai habis. Perhatikan gambar yang ada pada video ini. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali Benny, Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Anto. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendang di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendang. Terletak pada organ dalam. Memiliki satu sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Otot luri. Otot luri adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot luri adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot luri juga dimanfaatkan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot luri karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-cirinya, bentuk silindris dengan garis gelap terang melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Ciri-cirinya adalah berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada dan hubungkan dengan menggunakan garis. Otot polos, otot luri, dan otot jantung, di manakah tempatnya? Kamu telah mengetahui macam-macam otot serta letaknya pada tubuh manusia. Sekarang, coba buatlah model sederhana rangka otot manusia dengan kawat. Buatlah seperti contoh berikut. Otot manusia. Kalian bisa mempause video ini supaya kalian bisa membaca bacaan yang ada pada layar video ini. Bacaan ini bisa kamu baca berulang-ulang supaya kalian mengetahui isi dari bacaan tersebut dan bisa memahaminya. Selanjutnya, dari bacaan tersebut ditemukan ide pokok di setiap paragraf, mulai dari paragraf pertama sampai paragraf ke-6.
Dari paragraf pertama ditemukan ide pokok, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Pada paragraf 2, otot dalam bagian insan berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Paragraf ketiga, selain itu, otot dalam badan insan juga berperan dalam gerakan insan yang tidak disengaja. Pada paragraf 4, otot dalam badan juga berfungsi menawarkan dukungan. Pada paragraf 5, fungsi lain dari otot ialah untuk mempertahankan postur tubuh. Pada paragraf 6, otot juga berperan dalam menjaga suhu badan secara keseluruhan. Selanjutnya, kalian akan diajak untuk belajar tentang cover atau latar belakang ya, cover dengan latar belakang putih dan tulisan sederhana seperti yang ada pada gambar itu ya. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latarnya. Desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Pembelajar yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.